Mama, Papa, ada satu cerita yang ingin ku sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Semuanya bermula dari saat itu, di saat aku masih lugu. Di tahun-tahun pertama, aku ada di sekolahku. Kalian yang selalu menyiapkan pagi hariku, sarapanku, bekalku, bahkan menjadi antar jemput gratisku. Tak pernah sekalipun kau mengeluh, padahal sering ku egois akan mauku. Tapi tak pernah sedikit pun kau kecewa, padahal tak semua nilaiku bagus, dan tak selalu aku patuh nasihatmu. Di saat corona membekukan kelas dan gedung sekolahku, kukira kalian akan berhenti menyemangatiku, hanya melihatku terpuruk bisu, tak bisa bertemu guru, teman, dan semua sahabatku. Namun, di saat terendahku itu, kalian justru menjadi Superman dan Wonder Womanku. Kalian lebih dari orang yang membanting tulang untukku, lebih dari tukang masak sarapan dan makan siangku. Kalian lebih dari tukang antar jemput gratisku. Kalian hebat menjadi guru keduaku. Kalian ajarkan begitu banyak hal yang tak pernah aku tahu. Di saat ujian, kalian juga sependeritaan denganku. Karena aku tak hafal-hafal Pati Gajah Mada dan Hayam Wuruk, atau karena tak hafal-hafal rumus Balok dan Kubus. Tapi herannya semangatmu tak pernah putus, seperti lambang sila kedua yang menyambung terus. Kau tegakkan kembali harapan dan cita-citaku untuk menjadi terbaik versi diriku. Hari ini adalah hari bersejarah bagiku. Dengan lantang kuserukan, "Pah, Mah, aku lulus!" Sungguh ku bersyukur memilikimu, orang tua yang selalu ada mendampingiku. Terima kasih, Papa, Mama. Untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Itu saja ceritaku buat orang tuaku.